Ini dia, objek wisata bernama Geosite Goa Kelelawar Padayo di Kelurahan Indarum, Kecamatan Lubukilangan, Kota Padang, Sumatera Barat. Destinasi wisata baru ini mulai ramai dikunjungi warga Kota Padang dan sekitarnya sejak dikelola secara swadaya oleh masyarakat setempat. Cukup berkendara sekitar 20 menit dari pusat Kota Padang, kamu akan langsung disambut sejuknya udara perbukitan dan tenangnya suasana alam yang masih hijau nan asri. Cocok dikunjungi berbagai kalangan dan usia karena lokasi wisata ini terbilang aman dan sejumlah petugas siaga mengawasi dan memandu jika dibutuhkan. Sampai di mulut goa, tampaklah batuan bergerigi stalaktit dan stalagmit mencuat, serta banyak kelelawar bergelantungan. Istimewanya sangat langka lah begitu lah. Jarang ditemui tempat-tempat yang lain. Banyak keindahan, ada sejenis kelelawar-kelelawar juga ada situ. Dalam gua seluas 500 meter persegi ini juga mengalir sumber air di antara bebatuan yang menjadi penyejuk. Apalagi dengan sentuhan seni pencahayaan warna-warni, kesan estetik begitu terasa, sehingga kerap menjadi sasaran swafoto untuk menghilangkan kesan seram saat berada di dalam gua. Pas bentuk secara alami, bukan kita buat. Kita cuma melihat untuk jalan, asas-asasnya masuk aja. Sebelumnya tempat ini dijadikan tempat apa, Pak? Dulu kami sebelum wisata kami buat, ini kami jadikan tempat untuk mengambilkan walet itu, sarang burung walet. Nah, untuk masuk ke lokasi ini murah banget loh, sahabat. Cukup membayar Rp5.000 hingga Rp10.000 saja per orang. Dari Padang, Sumatera Barat, Juabli Nursyah, RTV.